Ya, Peci ada. Ya, tunggu. Dusan. Kodi. Dusan. Dusan, ya. Ya, berapa sih Kodi? 5 aja. Hmm? Dulu. Kodi berapa? Merah apa? Ini pasingan. Berapa? Berapa Kodinya? 750 aja. 750? Ya. Udah, ambil barangnya. Ya, mesin cuci. Yuk. Ini Pak, lihat Pak, buka Pak. Yang Bapak mau yang mana tanya Pak, yang bagus yang mana? Yang bagus yang mana? Ya, ini bagus apa? Setelah itu, saya bersama Mbak Soraya dan polisi pergi ke toko elektronik membeli sebuah mesin cuci. Ini mau berapa? Yang ini 165. 165 aja, 165 aja. 175. Pasnya aja. Yang biru aja, Pak. Biru aja. Biru aja, Pak. Tadi beli mesin cuci kayaknya 1.650. Semoga maju terus, Bang Kaget. Semoga jaya. Kembali. Kamar dia. Kamar kita pegang. Oh iya, iya, kita kami ambil ya. Makasih ya. Yuk Pak, kita beli apa lagi sekarang? Dari toko elektronik, saya pergi ke dalam pasar membeli sekodi peci untuk dijual kembali. Toko apa ini? Mau beli apa, Pak Edi? Ya, peci ada. Ya, tunggu. Dusan. Sekodi. Dusan. Dusan, ya. Ya, berapa sih sekodi? 5 aja. Hmm? Nggak dulu. Sekodi berapa? Merah apa? Ini pasingan. Berapa? Berapa kodinya? 750 aja. 750? Ya. Udah, ambil barangnya. Pak, jangan dijembreng-jembreng gini. Cepat. Iya. Emang ibu mau beli kereta yang baru, Pak. Cepat. Nah, ini dia nih. Itu 700 gini ya? Jajah, pengen sajadah. Ambil bonnya. Buruan. Buruan. Ada bonus nggak, bonus? Dari supporter, Pak Edi. Dari supporter. Mas. Kalung katanya. Ya, itu hati-hati. Tadi beli kalung ya, 3 gram, mas uang 4, bagus banget sih. Bagus. Bisa membantu orang yang nggak mampu ya. Semoga makin sukses dan banyak penontonnya ya. Uang Kaget, sip, mantep. Udah ya. Pak, titip ya. Pak, gratis. Makasih ya, Bapak Jiji. Sekarang kita beli apa? Saya ingat di rumah nggak punya beras, lalu saya pergi ke toko beras untuk membeli beras 2 karung. Beras dong, buat kalau kita mau. 400 yang ribu ya, Pak, ya? Kaget aja liatnya, rombongan banyak banget, ada bapak-bapak yang dapat uang kaget. IDV dan uang kaget, sukses terus. Bilang buruan, Pak, bilang buruan. Buruan. Masih ya, sekarang kita beli sembako ya.
Ini keluarga kalian tuh, Pak. Permisi. Enggak, mana Enggak? Bapak, dari itu telat tuh. Sama Tati, apa lagi, Pak? Ini. Pakai, pakai bon, bon, ambil bonnya dulu. Pilih, Pak, pilih, Pak, pilih, Pak. Ini telur seperti butuh nggak? Iya, iya. Buat apa? Masak-masak. Iya, itu apa lagi, Pak? Minyak ambil, Pak, minyak ambil, Pak. Minyak sekardus, sekardus. Ini dua dus, ini dua dus, ini dua dus siapa ya? Ini dua dus. Apa lagi? Totalnya berapa buruan? Oke, di diskon 1,1 aja ya. 8, 9, 10, ya. 1,1 ya. Diskon ya, boleh gak? Yaudah 50 deh. Yaudah, 50. Pas ya. Pas ya. Nanti tolong disiapin barangnya, nanti diambil ya. Makasih ya. Yuk, lanjut berapa lagi? Setelah dari toko sembako, saya lari keluar, terus saya ingat sama istri saya. Terus saya membelikan mesin jahit untuk usaha istri saya. Mesin! Ini kan, ini Pak, ini Jon. Harga pasangnya, Bu? Setelah. Bisa digeser, gila. 1,1 juta. 1 juta, ya? Iya, 1,1 juta. Betul, ya? Nah ini mesin jahit itu Bapak beli buat apa? Buat menjahit mungkin tersambung Bapak, masker. Bapak bisa? Aku buat sendiri? Istri saya. Oh yaudah. Aku buat 1,2 juta. 1, 2, 3. Bon ya 1,1 aja jangan malah-malah. 1,1 juta. Coba hitung dulu. Iya. 1, 2, 3. Bapak sini pas sebelah aku Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bon ya. Iya, Pak, dicek lagi, Pak. Takut ininya. Lagi, Pak, dites dulu, Pak. Jangan berpucuk. Makasih ya, Bu. Warteg di sini di mana, Bu? Saya mau beli nasi, Bu, mana saya? Makasih, Bu, ya. Mau beli nasi, Pak? Iya. Makasih ya. Yuk, yuk, yuk. Mau beli nasi dulu, bungkus, Bu. Isi. Pak. Setelah di mesin jahit, saya melihat warung makan, terus saya membeli nasi bungkus, 2 bungkus, sama ayam goreng. Saya ingat anak istri saya di rumah belum makan. Buahnya. Makasih ya. Siapa lagi? Buah dong, melo. Oh, melo. Beli paya aja, paya. Paya dua. Dua. Dan di depan rumah makan juga ada kios buah. Terus saya beliin juga buah-buahan untuk anak istri saya. Dari toko buah, saya berlari lagi ke toko elektronik. Saya membeli satu buah televisi. Saya kasihan sama anak istri saya, nggak pernah nonton TV. Ini berapa? Yang ini berapa? Satu aja. Ya udah Pak, ini kalian. LED, TV 22, 1,1 juta. Ya, kedepannya lebih sukses lagi lah untuk membantu orang-orang yang dari toko elektronik, saya berlari ke toko sepeda bersama Mbak Seraya. Ini membelikan sepeda buat anak saya. Bapak, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah.
Bapak sempat mau beli sepeda ya, nggak keburu, waktunya udah habis karena mungkin Bapak kurang cepat larinya. Badannya gemuk. Hah? Siapa yang gemuk? Gara-gara badannya gemuk. Gimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah lega ya Pak ya. Seneng nggak? Seneng. Seneng ya. Emang tadinya beli sepeda buat siapa? Buat anak. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang kita lanjut ya Pak ya. Kita lanjut, kita cari mobil pick up. Ya kita bawa barang-barang yang udah kita beli ya. Semangat kan Pak? Semangat. Kita kasih tau keluarga Bapak ya. Bapak udah beli apa aja yuk. Handphonenya Pak, aus Pak. Iya. By the way tadi sendal Bapak lepas ya. Iya. Ya nggak apa-apa ya. Sendal takut jatuh. Oke Pak. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Sekarang kita cari mobil pick up dulu ya. Buat bawa barang-barang kan banyak Pak. Bapak tadi beli bahan bangunan juga. Nanti langsung ke rumah. Nah ini ada kosong nih Pak. Sini Pak. Bapak sini. Iya. Pak. Permisi, ini mobilnya, mobil pickupnya kosong nggak? Kosong. Mau kita sewa ya? Ke daerah mana Pak? Kampung Mede. Kampung Mede. Dekat ya? Iya. Berapa Pak? Kampung Mede kan? Iya, tadi sih 300. Dulu ke arah Bekasi, dekat terminal. Nah. Oh, siap. 300 ya? Iya. 300 aja. Iya. Nih. Jadi. Ya Pak ya? Deal ya Pak ya? Oke. Nanti bantuin barang-barangnya diangkatin ya? Yuk, kita angkatin barang-barangnya Pak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Edi, kita udah selesai belanja nih Pak. Gimana perasaan Bapak sekarang? Lega Pak. Lega? Senang banget nggak Pak? Senang banget. Senang ya Pak ya. Aku lihat sih Pak ekspresi Bapak, tatapan Bapak kelihatan banget bahwa Bapak itu sedang bahagia banget ya. Nah sebelumnya suaranya juga kan tadi sempat agak aneh, Bapak kenapa kayaknya pengen banget tadi mesin jahit pas kita lewat, Bapak langsung pengen beli, itu kenapa Pak? Istri saya kan ibaratnya ini Mbak, bikin apa namanya, ada bikin hobi jahit di rumah, bikin apa, jahit masker. Oh gitu. Bisa bikin masker? Bisa, teralang sama ini aja, sama mesinnya aja gak ada. Oke, berarti sekarang udah ada mesin, bisa dikaryakan, nanti bisa buka jahit di rumah ya Pak ya. Alhamdulillah, semoga barang-barang yang udah tadi Bapak beli semuanya bermanfaat ya Pak ya. Iya. Senang ya Pak ya? Senang. Pak Soraya juga senang bisa kenal sama Bapak. Kalau gitu sekarang kita ke rumah, kita ketemu keluarga Bapak sama ketemu Mr. Mani ya. Iya. Oke ya Pak ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, pada satu.